Halo, gua Kepo Gaming. Oke, kali ini gua bakal mainin game judulnya Witch Weapon. Wow, gua langsung dikasih gambar anime kayak gini. Jadi semangat kan? Oke, jadi sebenarnya gua udah pernah mainin game ini, tapi dulu masih bahasa Mandarin ya. Dan udah resmi juga masuk ke Asia Tenggara, jadi kita bisa mainin game ini dengan bahasa yang lebih dimengerti. Oke, dan ini adalah tokoh utamanya. Kita bakal setting dulu ya. Mungkin grafisnya bisa lebih bagus dari ini. Kita belum bisa setting kayaknya nih. Oke, otomatis nyerangnya sih. Nah, otomatis nyerang. Damage-nya 5000. Enak juga mainnya, gak usah ribet. Belum ada lambang setting. Oke, kita coba ke sini. Nah, di sini kita bisa ganti senjata ya. Ada 4 cewek di sini, semacam guardian. Oke, kita coba yang ini. Nah. Turn evil. Drag the avatar to release the active skill. Oke, kita drag begini. Gini. Nah. Keluar animasinya. Guardiannya cewek semua ini. Jadi harem king. Protective shield. Oke, kita ganti cewek yang ini. I got this. Geser. Nah, ini samurai nih. Sangannya beda-beda untuk setiap guardian. Tapi kita harus tunggu penuh dulu. Dia pakai sabit ya. Belum bisa, belum penuh. Coba kita ganti. Death Ray, shoot. Ini dia. Mantap juga. Tewas. Continue. Ah, jadi tokoh utamanya tuh jadi cewek. Mesum dia, pegang-pegang. Kok jadi kayak webtoon itu sih, Chang atau Ranma setengah kalau di manga tuh. I turn into a girl. Any witch. Oke, kita mulai bertempur akhirnya setelah sekian lama cerita. Kita baru punya satu guardian ya. Tadi gue punya 4. Dari tadi gue belum bisa setting loh. Damage-nya jadi kecil lagi. Tadi 5000, sekarang cuma 90. Jadi lama bunuhnya. Energy is full. Oke. Ini skillnya. Kayak semacam lempar bola kasti gitu ya. Baseball ini. Sangat membantu sih. Jadi cepet. Bisa lagi nih. 2 kali. Oke, selesai. Clear. Wah, bajunya udah ganti. Buat yang suka anime dengan cewek-cewek cantik, ini game cocok banget sih.
cewek-cewek cantik semua, termasuk tokoh utamanya juga jadi cewek cantik. Kalau menurut gue sih Annie ini tuh terinspirasi dari itu loh, kekasihnya Joker itu, Harley Quinn. Harley Quinn kan dia pakai pemukul kasti juga, rambutnya juga dikepang dua gitu, cuma beda warna rambutnya. Oke, kita sudah mulai masuk menu dan seharusnya sekarang udah bisa setting ya. More Wits. Belum bisa ini, kita harus kesini dulu. Pray satu kali. Free. Kita dapat Wits lagi. Select Star. Ini aja. Heaven's Gate. Nah, ini dia kita Beatrice Portinari. Mirip-mirip Asuna. Okay. Pray for another one. Okay, ini dia. Kita harus pilih bintang juga, ini aja. Nah, Vera Valkyrie. Sexy sexy ya. Karakter ceweknya. Fan service banget sih ini game. Oh, kita masukin dulu ini karakternya kali. Select Switch. Oke. Okay. Weapon. Weapon skill. Skillnya Heaven's Gate. Silence enemy. Kita masih belum bisa menu. Continue. Menggunakan taktik katanya, jadi kita harus ganti-ganti Witch ya yang cocok. Misalnya ini. Ini. Oke, kita udah punya 3 Witch. Semuanya cewek cantik. Pemukul kasti, pedang, dan palu. Oke, kita coba hero barunya. Nah, mantep. Rasanya lebih cepat daripada tadi. Tapi kadang miss serangannya. Skill casting. Kalau Vera itu knock up enemy ya. Nih, kita coba. Knock up. Jadi pusing. Kita coba lagi skillnya. Beatrice. Kuat banget ya. Damage-nya nggak kerasa, kecil. Ganti dulu. Ini kayaknya boss dah. Nah, ini lebih gede damage-nya. Buset dah ini Vera Valkyrie ya. Setting ada. Nah, ini dia renderingnya adalah soft like atau quality. Nih, kualitinya bisa XD. Soft like itu apa ya? Quality soft like, gue bingung. Tapi ini bisa jadi XD sekarang. Udah cuma gitu doang settingnya, nggak ada yang lain. Nah, seharusnya sekarang lebih bagus karena udah dipilih XD. Ini kecil damage-nya sebenarnya sih. Kalau kecil gini kita kadang harus ganti. Ini misalnya. Oke, palu. 900 damage-nya. Kita coba pakai ini. Masih mudah, nanti kita keluarin skillnya waktu lawan bos ini. Tapi belum penuh sih. Enemy attack area, hati-hati. Nih. Oke, ini skill ini enak sih. Mundur dulu. Kita ke belakang. Nih. Gunakan.
Tewas. Tap here, kita disuruh mundur dulu. Learn the basic, ini dia. Kita lihat lagi. Tutorial quest. Kayaknya ini kita bisa tingkatin levelnya deh. Power skill will become ineffective. Ini kita bisa tingkatin serangannya. Physical attack dan magic attack ya itu maksudnya. Kita harus meningkatkan level dari Witch dan dari senjatanya juga. Mending pakai ini deh kayaknya. Kecil damage-nya. Cara mainnya sederhana karena otomatis serangannya ini. Tinggal kita dekati saja. Kemudian geser aja ke atas. Simple. Oke, kita harus ganti ya kalau misalnya abis ini energinya nih. Damage-nya malah jadi kecil. Oke, ganti. Paling lemah ini pedang serangannya. Kita pakai skill ini. Nah, itu dia bosnya. Ambil. Oke, ini dia. Ganti. Waduh, serangan area. Oke, mampus. Level 5 dia. Karena tadi gue tingkatin levelnya jadi lebih tinggi dibanding yang lain. Oke, mungkin segitu dulu dari gua Kepo Gaming mainin game Witch Weapon. Jadi ini game sih game action RPG yang cocok banget buat kalian yang suka anime atau fan service anime gitulah. Karena gua pribadi juga suka sih sama desain-desain karakternya, cewek semua ya, cantik-cantik. Jadi mainnya jadi semangat. Ya, game ini menurut gua pribadi sih cukup menarik lah untuk killing time. Jadi buat kalian yang tertarik untuk download game ini, kalian bisa cek linknya di deskripsi. Tersedia untuk Android dan iOS. Oke, mungkin segitu dulu. Comment, like, share, dan subscribe channel gua Kepo Gaming. Always positive thinking. Ciao.